digawe para ulama. Ora oleh ya misalnya wiridan ya khaliqal khonazir ya khaliqal ilah, meskipun hakikate asu celeng itu digawe napa? Allah. Tapi tentu itu tidak sopan mensifati Allah dengan cara apa? Seperti itu. Ya, mensifati Allah dengan cara seperti itu. Kita kan bisa memuji dengan ya khaliqas samawati wal ardi wa ma baina huma. Terus orang itu harus punya simpati, harus punya etika. Meskipun hakikatnya khonazir wal kilab semuanya diciptakan Allah, tapi kita tidak mungkin melaporkan seperti itu. Ono aturan yang ono ada tu. Wakilalan tidak ono lagu maring Nabi Ayub apa dawu urkut kiri jelik. Urkut nija o siro terong jowo gejok no siro idrip tekse gejok no siro kiri jelika klan sikil siro alar tu ini. Kau cerita cerita pendekar tu. Nah gejok no tu somiter. Fadorokwa mongko no. Ono ora kok mukul terus jowo gejok no. Kau kena ijazah ijazah. Apa? Gejok. Mongko gedrukno sapa Ayub fat naga mongko dadi apa itu mengalir utawa mongko mongko dadi menyumber apa ing omahe mata air. Terus Nabi Ayub gudiken wonten critane iku. Nak nemene iku Israiliyat ya gudike tenanan tuh anak nemene nganti dikubur di krewang iku Israiliyat. Dadi gudikene iya tapi ekstrimnya itu gawane mubalig. Gawane mubalig. Oke, okay, pastikan nih guci kine gue yo, apa dia penyakit itu kucing bahasa Indonesia nih? Orang. Nah, gue kira-kira, oh, kude yo, jalan jauh. Kucing, kudes, kudes. Apa nama saya Indonesia nih? Action, action, wow, oh, oh. Orang bahasa Indonesia bahasa enggak, bahasa Indonesia. Apa? Korang kan masuk kampus saya Indonesia. Urap putih. Urap itu malah tulis makanan. Kacau. Kacau itu benar. Apa apa putih? Putih. Apa? Putih. Masuk monodok. Soalnya Nabi Ayub itu kudikan, tapi orang sengenomen itu jadi ini mubalek, jadi dia itu kulon itu gada kitab itu kuat, termasuk kitab asli karangannya ulama-ulama ahli sunnah yang kompeten, terus Abu Al-Hasan Al-Asyari, Abu Mansur Al-Maturidi, karangan asli itu aku nak ngomongnya kitab yang darahnya Nabi Ayub kudikan yang diasingkan di kampung itu entah ngamek, karena cara berpikir Nabi itu penyembuh bagi umat. Kalau dia ngalami ngono itu terus piye? Jarang berpikir. Nah, Aqidatul Awam yang arang Said Marzuki termasuk ulama yang sangat fanatik bagi madhab ahli sunnah. Makanya beliau mengatakan wajah izun fi haqqihi min aradi bi ghairi naqsin ka khofi fil maradi. Beliau jelas mengatakan ka khofi fil maradi. Para nabi itu boleh kena penyakit tapi yang ringan. Lalu ya Siti, cara kumpulan ya Siti maksudnya itu harus nambahin ganteng, orang kok terus Nabi kok kumpulan rosa itu orang jadi syaratnya kakofifil marodi koyok lorosin Siti jadi misalnya kok ditetir Nabi Ayub kudikan ya Siti, itu syarat bintang orang cara ditetir Nabi kok kumpulan ya Siti, cili, tetap mari ganteng Rok, jadi tetap pas, pengiran dakwah itu ditetir ujungan orang arah yang raya mereka mereka kapas. Jadi jelas kafofi fil maroti koyok lor sensitif. Jadi biwiri nak sensing tidak mengurangi derajatnya poro. Jadi Nabi tak mungkin terus patuk mati wigel koyok bule orang. Itu aja bayangkan Nabi Muhammad itu terlalu sempurna. Nabi sing biasa wes koyok ayo koyok. Kemudian Nabi Muhammad. Terang mungkin Nabi kok terus patok menggigil mati tangga dia reso turun. Nabi kok meler, tidak mungkin sebulan apa? Iku Nabi biasa, tidak mungkin. Kok mereka dinasi? Karena Nabi itu dipakai sebagai mal jauh kaum, tumpuan kaum. Ya, misalnya kaumnya mati meloroh, yuk suwo Nabi. Terus Nabi dia duit, aku malah nonton. Sembrono, ngawur, atau ngaji. Jadi, ada aturannya. Sehingga kitab-kitab yang nyeritakan Nabi Ayub, budi kenyantik, itu dikritik.
Tapi mubalek itu apa sih cerita Nabi aja dikukur ke kereweng. Ini kereweng itu salah. Mesti ini saya mendengar kereweng itu tiba. Orang yang ngarep itu pasti kurang ada genteng. Padahal syaratnya kereweng itu pecahan genteng. Padahal ngarep itu ada genteng. Saiki wae golek kangelan opo menak dhisik. Saiki wae kangel padahal zaman impor ekspor opo menak dhisik. Akhire dirubah, ngukur nganggo sicor. Lupa ora ora. Taru dene Nabi kok mung kukur urang pegawean liyane. Jadi apa iku mok sing asli ning Quran iku mok setan dadekno aku duwe penyakit ngono to. Terus penyakit itu didramatisir oleh sebagian orang. Ane wong ngaji loro, ngaji ber wong rodok ngawur sithik-sithik besarat. Termasuk mau sing di keyakinan Nabi Ayub didikan nganti ekstrim diusir ning kaum iku fatwa sing rodok. Tapi yo menawa bener, tapi pakai aki ora. Ana ulama sing garis lurus. Jadi ulama lho, orang-orang ulama. Yang pokoknya setrek. Nah itu jenis kaya Sayyid Marzuki. Sayyid Marzuki jelas ngetikan baca izun fi haqi ibu min aroti fi woi nafasid ka khofi fi faroti. Nabi, para nabi oleh loro. Tapi sikit ya, enggak usah. Misalnya yang saya Nabi Muhammad tahu diantem wong kafir. Iku nganti gigi depannya itu retak. Ya mau sidik. Kalau ada kafir sahabat darah ini tambah ganda. Jadi orang nggak baru nabi kok produk. Jadi pokoknya sidik gue syarat. Nah nabi ngalami masalah sini wong mulai. Jadi orang lain misalnya baru nabi perang dibacok kena gigi ini terus mengganggu kengganu rawat. Ya memang itu gak terjadi. Jadi uniknya nabi. Jadi nabi tetap diwiri nafasin kafofi filmar. Jadi nabi ya tahu memang ya tahu. Tapi orang nanti loro terus gigi terus sampai tangga nerezo. Makanya Nabi itu masyhur kan, gigil sedikit, huma khafif, gigil terus. Ketika beliau yakin sakit, menyuruh Abu Bakar supaya ngimami sholat. Itu enggak sampai sekian menit, Abu Bakar dari takbir Nabi sudah datang ke masjid juga ada bina rojulain di papa. Karena memang sakitnya agak banget sehingga tetap akhirnya bisa. Kira oleh Nabi kok loro nanti ini ICU koma itu lah. Gue cakap kandangan yang angin. Ngaji lah ngaji. Ngomong terus gak tau ngaji, lupa. Ya, jadi aku jelas ya. Wajah izun fi haqihim min arudi sa'ati biwiri nafasin kamu ijil marudi kaya loro sing ringan. Khofif mana apa? Ringan. Karena jarani najis mukhofafa. Sengri ringan itu mau misalnya Nabi Ayub kok terpaksa budikan itu sidik itu salah ya misalnya Nabi kok terpaksa lo Ayub itu sidik aja bayar nanti ini IC terus koma orang-orang bukti paling nyata itu ketika Rasulullah mendekati ajal kan terkenal gerah tapi nyatanya di semua riwayat Nabi tidak meninggalkan sholat berjamaah termasuk akhirnya ketika Abu Bakar wis ngimami Rasulullah tetap raku. Saya kira seorang Allah di papa, itu lorong teman tau. Perapati teman mengicai so tindak, meskipun di papa. Akhirnya Nabi Abu Bakar orang Rabi Rabu terus mundur. Nabi ya maju. Ketika maju nyuwun saya, ya serah di papa. Ya mimani. Teman laporan teman seperti itu. Bukan teman. Mengalih benar saya Marzuki, kahofi fil marti koyok gerasing. Jelas ya, jadi kita ikut mata ibu. Soal orang pidato macam-macam mbak Nara bisa tantongan. Oke, rasa gedeng, rasa studi, biasa woy. Tapi yang jelas itu kita yakin Nabi Uraduwe Nakois Cibadaniyah maupun Nakois Dariya. Jadi Nabi Uraduwe, Nabi Ela Yura mungkin Nabi penyakitan Yura mungkin sing ek. Jadi misalnya orang itu gue saran. Misalnya Nabi kok nyuruh saya, kok agak watuk. Ya mau gue saran. Wah sidik ya gue syarat. Nak uang itu uang orang nak orang pangeran. Misalnya Nabi mau bayar pukulan, misalnya kok ditetir Nabi aja pukulan. Iku ya paling ya sih toh gue syarat. Iku ya rasi gue. Kok kayak walhasil gue syarat. Umum iyo. Ya karena Nabi harus pernah sakit karena gue syarat bener gak pangeran. Tapi sidik malah bener saya Marzuki. Oleh contohnya detail baca izun fi haqi min arodi. Biwa ini naksin, kelahan tampung kurangi derajat. Misalnya ketemu Nabi Ayub terus arahi budikan kafir, kan mesti wong
Wih, nanti kok serem kan? Gak boleh seperti itu. Bukhari naksin. Kalaupun ada penyakit yang tidak mengurangi derajat, nah, kafofifil marot, koyok gerasin, ringan. Dong ya, saya pulau setuju. Kita harus berkeyakinan gitu. Meskipun banyak kitab juga yang cerita Nabi Ayub jangan kudiko dikukur ngono kok. Ya kan. Kurang-kurang itu sono. Sete gitu. Nah. Ono sing ngene. Ono sete terus nak salat ya. Dicopolok coba i bersalat. Dibu itu. Kok nganti roh berarti pengikut. Oh sini-sini kok. Ora tak aku murid dunia akhirat nak gitu. Cuma nak gue hiburan ya, gue di hiburan. Masih hiburan ngene, gue loro. Satu-satunya cara ngobati kue, oh jadi nama Nabi Ayub. Lah, serapa apa, nak gue ngunung-ngunung nantok. Saya kan fakir, saya kira kan fakir, dia sering lorok. Terus kadang hiburan ya, ijek nemen. Dia sengon aku ngunung-ngunung nantok aku. Tapi tetap aku coba, nama Nabi Ayub, mandi mulai. Seorang jadi Nabi Ayub, yura terima, ngunyak uang ngawur. Karena tadi, Nabi itu makwa kaum, wamal jauh kaum. Di mana-mana Nabi itu adalah tabibu kaum, dokternya kaumnya, wong loro wae diobat nanti. Kalau Nabi sendiri ngalami seperti itu bagaimana? Makanya tadi wajah izun fi haqqihim min aradi iwi nafasin kofi ilmar. Bahkan Nabi sekedar diarani adar, pangeran gak terima. Mereka Nabi itu ora oleh. Jadi Nabi itu ora oleh, misalnya impoten, utawa apa apa yang alami yang buruk lah oleh kau ngerti ajar boleh ajar ini sini ibu loh pondok ke pondok gede loh apa apa cara jejak yang ini apa pondok cara cara kau apa mas kau sih khusus apa naruh kan dua orang jalan apa kan kau sih nggak vulgar apa kedun kamu tak cerita ini bukti tak teori ini Said Marzuki itu bener Said Marzuki itu termasuk mujadid alim alim wong yang ngira itu Said Marzuki sehingga nabi mana kok akhirnya itu tak mengenai orang-orang kitab ciri baru kakak akhirnya itu lawan mengenai anak-anak pulau cili-cili lah tak pernah kalau akhirnya itu lawan santri pulau begini mesti mau jauh akhirnya itu lawan tiap hari sehingga itu abdu bismillahirrahmanirrahim itu ini sani fawau mawujudan kodimun bagi mukhalifun ilkholdi sampai saat terus itu beliau menutup nadumah itu nazi mutilka ahmadul marzuki itu rasin nadumah kitab ini jeneng itu ahmad marzuki mayan tami liso jikir masjid itu roh nasab kuah itu depannya nabi jadi orang karmen, orang karmen jadi ini pwede nazi mutilka ahmadul marzuki mayan tami Isodikin Masduti. Wong sing nasape tok asodikin Masduti. Mari kita nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahdihi akidatun muhtasor. Walil awami sahlatun biasa. Ini nabi man sing gampang. Jadi berapal ikut banget tuh. Terus walil awami sahlatun. Kalau wong awam yo. Itu beliau cara pandang. Nabi itu memang boleh sakit boleh, tapi harus diuri nafsin tidak nurani derajatnya contohnya kakhofi fil maroti kalau lara sing ringan jadi bayangnya misalnya Nabi watuk ini ya sakat dari orang kok mau sampai tangganya keramen umpama Nabi gerah ya sampai ini kain ayo terus koma ya orang lucu tuh Nabi ini koma sampai 4 hari gak sadar terus malaikat itu wapawai Nabi kekasih pikiran itu di barang gue yang mikir orang itu usah pandangan yang angel. Kalau jaman ngomong ngaji, paham ya, mungkin kudu ngaji. Kene sing ngecelok wong alim ilmu kudu entek kono ora tau maca aman ngomong ae piye. Iku ora ngerti sapa-sapa iku kowe tak kandhani kok seneng aku. Seneng aku bayang dong iya aku malah kriminal meneh. Kandhani kok. Ya jelas ya, jadi kaidahnya jelas ya wajah izun, apa lah wajah izun di hakim min aradi biwairi nafsin kakofi hil maradi jadi Nabi boleh gerak, tapi sing orang ngurangi gerak jadi misalnya kira-kira Nabi kena ICU seminggu, wah kan mesti jadi kekasih pangeran, lho kok nanti nih ICU kan gak kebayang Nabi kalau nyuruh sewu buang hajat nih di tempat sari kan gak kebayang tetap mau gerah sampai seperti itu kita harus yakin seyakin yakin
tetap utuh biwiri nafsi. Kalaupun gerah itu tahofil, mati juga ya gerah sih. Ya bukti paling gampang ketika Nabi sebelum wafat ya gerah. Tapi nyatanya Abu Bakar kan imami, bariku yang nututi tidak menutupi masjid sih. Dan akhirnya Nabi menjadi imam. Dan sebelum wafat, detik-detik sebelum wafat, ijek ngendikan nek Sayyidah Aisyah, ijek ngersakno disiwaki, ijek ngersakno Sayyidah Fatimah rawuh. Ya ngendikan panjang lebar nek Sayyidah Fatimah. Artinya enggak kehilangan kesadaran sama Nah, kan kok komarong minggu di rumah bareng dunia entek mati kok gak mati jenane jadi kowe wae mati ku serap bener dunia pas-pasan to resik doban no dunia entek tetep mati terus matinya serap sopan maksudnya akhirnya anak itu mulai lepak pak be mati pengeno iku kowe ini takuan ini kowe jojo lakoni sampai mati terus ngomong mati ini jam songawan wae wong kerja koyo wong detika yo nak kiai ra apa-apa akeh santri ndek nang kowe lho kula ora bolak-balik wong belah nak wae ape miyang ono mati kan rasido tahu ape miyang miyang berangkat ning belah ono mati Gus, wae wong kerja ono mati. Jadi dia nak kecewa, ono tagane mati kok ning jam apa? Jam kerja. Jangan kena mati sing tertib. Ono etika. Yo donga mulai saiki ya Allah, saya ingin mati secara beretika. Kudune sithik wae kok ape mati lara sik. Entek bisa. Yo nak mari kan lumayan kerjane ora tetep mati. Lu sopan loh. Ya cuma ya untuk mau pengeran puasa itu mau mati agak pengeran itu mau gusti kalau ini ngaji ke sebab mati harus beretika matikan kami secara etika etika dan elegan ya orang usah sedulur kaya habis-habis saya mati pas sujud ke sujud dan ibu kutu nekan dinawis mati sih biasa yang penting rapat tiga buang akal yang standar itu standar. Jadi aku setuju dengan Said Marzuki. Mengenai kalau mau kitab buku kata, ya nak kitab-kitab yang bombastis terlalu dramatisir berada di sini. Ayo, itu yo kita. Tapi kita anut itu separuh residu. Kita anut kitab-kitab yang min apa min kondisi madhab yang sunnah wal jamaah sing jemur. Nggak di karang Said Marzuki, ini di karang Abdul Hasan apa Al-Asy'ari, terus Abu Mansur Al-Matu. Mereka berpendapat enggak mungkin nanti sakit sampai seperti itu. Makanya terjadi kaidah wajah izin fi haqqi min ardi bi ghairi naqsin ta khofi fil ma'ruf kaya gerah sing sithik. Makanya Nabi misalnya kena panah di perang Uhud ya mau sithik sampai sahabat darani Nabi jebrot luka di giginya nambah ganteng karena sithik sithik kan Nabi kena panah ya pernah udmiya wajuh ya sithik Nabi ya pernah luka kepala sithik. Ya maksud, maksud sampai di blender. Tapi ya tetap kan karena sih. Jadi kabeh Nabi itu seorang pilihannya Allah. Sudah segitu Allah nakdirkannya. Paham ya. Jadi ya sudah harus seperti itu. Eleng-eleng. Pokoknya biru ini nak mesin. Gak kofi film arti. Eleng-eleng. Jadi cerita-cerita omong sih. Saya naik diri itu sembar. Jangan ada orang satu percaya. Kita mengikuti min khodisi madhabi ahli sinnah wal jamaah. Apalagi itu apalagi gampang. Karena apa Allah Bihwa iri naqsin Bahkofi fil wahanti Koyok loro singri. Nah itu disarah-sarah yang ditulis para ulama. Wa ma khutiyah min kada wa kada tentang ayub ufabah dilantun. Cerita itu dianggap biasa. Nah Nabi kok Rasulullah bayangin Allah lo bayangin Nabi kalau di ICU sampai sekian hari itu kan gak kebayang ya mau pertanyaan ke lo, malaikat di wawah kemudian malaikat bagian penyakit, cik mentala nih Nabi akhirnya kayaknya udah cukup biasa, Nabi udah mentolong makanya gak usah bayangkan seperti itu apalagi kita punya bukti Nabi Muhammad ketika kecelok gerah dan itu gerah menjadikan beliau wafat iku wae akhirnya rawuh teng masjid. Apa kabung dengan kesadaran penuh ijek wasiat sholat ya jong sholat teng jogo anisa anisa wong wedok iku rumah sing apik dina sing apik ijek sekian dan itu terkontrol semua umati umati umatku piye semua
Gak ada mengigo, gak ada menghentikan, gak sadar. Gak ada ketika beliau mau ingat Allah supaya lebih sopan minta si siwa. Jadi coro, oh ya mati, aku nak iso ya sentar itu. Sikatan saya, kurang perokokan aku mati. Gak sopan. Perokokan, rokoknya murah bisa. Mana menyanyi. Jadi akhir Allah-Allah buat. Ayo bermangan jengkol rokokan. Terus ditalkin Allah mati. Jadi bukan malaikat tapi nulis dosa itu muni ya Allah. Nulis ganjaran aku. Jengkol. Jengkol. Kurang terus malam mati itu. Boleh sih sopan sih di sekatan sih Allah. Sekatan sih terus wudhu terus lo anak. Cuma sampai mati oke tuh. Terus mati tenang. Wah kan kita keramat ini. Mati berperadaban doa. Paling gak terus bangun deh koran. Ulang itu mana lagi ya pas pada haji. Beberapa orang dimintai doa supaya ingin kabur dari tanah. Nah nanti kan ya santai. Cuma aku nak mati seloso. Berarti aku mau ngalim. Aku sedap doa sabda tuh ngalim-ngalim. Kabur gitu seloso. Bapak aku sedap ngalim-ngalim. Nah aku mati Jumat berarti aku alim. Jadi pilihannya wabit terus. Ya semua ntar ya. Guyon semua ntar. Terus sering mau coba nakit Khotijah Kubro. Untuk satu nafid dunia fosil dan apa jadi kalau di jadal tidak lagi terdiri di sarep non yang ma'ala jadi sehidah apa? Khadijah kalau sampai kamu udah itu sopan itu sejujurnya aku tak ngaji Quran kalau nak khatam wis gak usah aku serau satu nak nulis ke sudut khotimah baca Quran khatam baca doa Quran khatam itu serau itu punya etika seperti itu punya etika kamu udah sih punya etika jadi tertib terus bagus lah. Awas kena suara-suara. Kalau pemenang itu harus siap duit itu. Wabek, sama tegal didol, tetap gada. Ya, cukup mana? Ini fatwa, ya. Ya, rasa berhubung. Aku sendiri juga bisa milih. Ya, itu masa ini. Ya, Allah. Atas nama harkat dan martabat. Dan etika seorang bapak. Kalau mati, aja sampai ngetek no. Wong dunia rantai mawon namun sawah sak peta. Apa menek? Insyaallah mustajab mon ngandel. Wong sing tenan ten. Lumayan lah ke mati ku anakku ini sawah tinggalane bapak tegar. Ora kok tiap kok tonggo-tonggo di sawah mari bapak ngetakno dunia sampai mati. Tenang. Jadi status pergi membawa harta dan yes. Oh iku guyon tapi angen-angen ya ora usah telepon nanti tapi ora usah tersinggung biasa wae ya. Ya setuju ayat madzhab sunnah ya napa? Ya sakit tapi tetap diiri maksin ka khofi fil ma'a. Tapi nek ana wong pidato nyetan Nabi ayo budiken diasingkan isbet. Kemungkinan ada wong iku ora roh. Ora tau ngaji jalan bang ya. Atau roh tapi itu sing iso dijual. Atau ya hiburan tapi nak iso aja lah nak iso kita nanti keyakinan sampai se ekstrim itu kan saat itu kan Nabi Ayub terus Nabi Ayub cek sugeng wah darah ini ngurung kamu tuh pas ekstrim cerita yang di itu kan nah kalau kita apa ya Allah yang cerita Ayub yang cerita Ayub loh. Apalagi liane Nabi Ayub memang dari awal orang sama sekali liane Nabi Ayub mengalami seperti itu apalagi liane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di kelas yang terbang terbaik gak pernah mengalami kekurangan apapun baik rohani maupun jis bahkan ketika beliau kecelok sakit itu masih bisa jamaah di mas karena Nabi dipilihkan Allah ahsanan nasi khalqau wa khuluqau bentuk fisiknya ya terbaik bentuk perilaku akhlaknya juga terbaik makanya wakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqau wa khuluqau baik secara fisik maupun secara moral ya terus Nabi Ayub diobati pangeran kurkut diri jeli ayil ardo tegese ngejak bumi idri tegese apa? Apa kan? Gejuk no apa? Masa mumpul gejuk no siro mana bat ayin umain fakila hada muhtasalun dari hada utaiki muhtasalun iku alat sing tigo atus ayin makun tegese banyu takta silu kang atus siro di lama bari jen kang adem kang nyaman wasyaro kunan yoganyu sing kena bumbu mumpi tasrofu tegese kumbah siro sanggul sanggul mah jadi Nabi Ayub ketika mengalami sakit, itu malah ngetokno mujizate, bumi digedrok lalu mengeluarkan air, yang air itu ya layak diminum, ya layak untuk mandi.
Maksudnya itu ya enak. Kadang kan ada air layak gue mandi tapi gak layak gue minum. Kalau kali, kali itu kan di rumah terus kena. Tapi gue minum kan buat apa? Layak. Fakta salam kong abdus sopun Nabi Ayub. Gak syaribah lah gue sopun Nabi Ayub. Kalau lo gak ceritanya sama gue, ader. Konder ya. Nabi udara ini kondernya pengiran ratrimo. Sama gak ceritanya, tapi gue rontok jorok. Tapi kita tenang ada kita sih. Nabi Musa itu kan Nabi. Wong Israel itu adus yang kali. Tapi orang ini gajah wong orang yang maksudnya pokoknya kali, sungai itu ini sungai, Nabi ya Nabi Musa orang sungai Jordan yang urung yang ini urung yang Mesir, jadi ini yang putih Palestina, jadi Jordan yang kau ibu sopun ibu karena di Syam itu Jordan, Palestina, Israel, Lebanon, kabeh jadi ini Syam itu setan karena orang-orang Israel nak mandi ini kali bareng yaudah, jadi kalau Rukun Mustafa yaudah, itu semua zaman itu, kan coba zaman kan uang rumah dia jadi rumah tuh di sini siapa yang mau? Terus Nabi Musa kan jadi Nabi kan priayi, jadi nanti sih bu DWA, mojo DWA terus ngaku satir, ngaku apa? Akhirnya digunjing nama yang nak umu saayah tasilama anak ilah anabu ader. Ya tawari kasar tema yang nak umu saayah tasilama anak ilah anabu ader. Musa rawani lah terus begitu kita, mereka di ini buat ader, ya ader mau terus satu bulan balen ya. Aku kan gak biasa corak bukan dari corak, ader. Kondor, disolai pun. Di, gede jadi. Gede apa ada orang tidak terima. Akhirnya pangeran jora terima, nabi ini digosip no ader gak terima. Tapi pangeran jora terima anak nabi ku buka aurat kan sanggup itu, ayo dulu pun terdapat. Akhirnya pangeran juga coro di lainnya ono ayat kaladina adu Musa faberro ahuwah mimma jadi kau yang jogeman kau yang uang sing tahu menyakiti Nabi Musa terus ayat faberro ahuwah mimma kemudian Allah membebaskan dari tujuan itu cara nabi Allah akuran coro mau Allah pinter senaman karuan pangeran dan teman pinter nah Nabi Musa langkon konfirmasi nuzulah aku kater kan purno no akhirnya didesain pangeran ini Nabi Musa itu atus nih kali dur, dia nganggu satir, nganggu hijab, ya satir itu bawa kono dan bawa pikir ya gue bawa pokoknya nganggu satir. Lambi nih tidak kok nih, apa pikir kali ya gue? Bisa, apa pikir kali? Bisa harus kau orang bocor kok, sih pikir kali, tidak kau nih waktu, gampang waktu gue, waktu gue sama nih beli mus pokoknya pikir waktu. Itulah banjir itu munggah. Rontok muga, pak banyune muga. Tapi rokok bandang kok Jakarta orang rontok banyak macam-macam. Akhirnya tahun gini aku katut. Lah waktu ni yang rontok kurang ajar, waktu ni yang katut. Jauh rontok aneh, waktu itu rontok radio super, waktu ni mel. Kini ternyata dia keramat Nabi Musa. Mereka nak waktu ni rakin. Jadi aku waktu ni Nabi Musa itu telas. Jadi yang rontok aneh, jadi aku keramat Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa agak sadar, ngejar. Ngejar ke bawah lewat ngomong Israel sekali lagi ada sih cerita ya akhirnya mereka roh lucu pun apa apa tapi Nabi Musa agak tuh sombong dia ngerasa sadar sepon sebentar itu tuh kali kalau kena nih gempa ngomong cowok depan kok apa terus melaju ono tor ono tak ada itu nabi Musa perkara nih di luar sadar. Wes, mau pangeran kepengen terkonfirmasi nak Musa itu gak ada, tapi Musa harus satu. Nak jumpa pers kan tuh, soalnya dulu kan tuh. Akhirnya Nabi Musa ngomong, waktu dia ditodok mati pecah. Waktu gak sopan, gua bini Nabi itu melayu. Jadi Nabi Musa itu nanti mau keren tuh, mau waktu itu bang. Itu tuh tongkat, tongkat keramat wajar sama lama-lama. Oh, mantap ya. Cukup perhatian akhlak. Jadi aku faber doa Allah mimma. Artinya gini, meneh kayak penyakit jobo, kayak pukulan roto itu gak mungkin. Sekedar gosip yang sifatnya jeruk, kayak ajar wae, Allah gak terima. Artinya Allah gak nanti itu sempurna zahir, sempurna. Nah, maksudnya nanti cek. Jadi gak mungkin misalnya umpomo nanti pukulan, umpomo. Iku maling mau sito nggak usah. Iku di tempat yang ter. Bawa nabi di tegir kududunan nggak syarat naloro. Iya mau sidi paling disikil rawol ya nabi kududunan di padang. Nabi pasti. Nggak boleh oleh yang gue wah. Iku nabi pasti itu tak penting.
Paham ya, jadi tetap KPU biwiri naksin kakofi filmar. Ya, ini awas ya, awas. Kalau nggak mau ngomong, tak anut. Gue mikir, gue. Masalah ya, siap ketemu Nabi itu sawmuni. Nabi dua apa, kekurangan fisik. Apalagi Nabi Muhammad yang didesain semuanya kelas A. Di atas para nabi. Orang usah di atas kita, malah di atas para nabi. Nabi wakana Rasulullah sanan nasi khalqa wa khulqa wa anta minal haqqi turuqa kana khulukuhul Qur'an wa shimatuhul kufron yan sohu fil ihsan wa yaqin dan seterusnya. Ya, jadi ya, Nabi Ayub lah ya tahu gerak, tapi tidak segitunya. Apa yang ingin kamu tidak? Segitunya. Kiwi ini apa? Nafsin kakofi sifil. Oh, kenalan para yang sunnah kemarin Nabi Ayub Ahlawi yang keluarganya Ayub, bahwa Islam dan sebagainya Ahlu Mahum dan setannya ikilah. Eh, ahyat yang sing urib nol sopa Allah Allah lalu kemarin Ayub manding wong mata kamu sekam budut sopa man min awal lagi saking putra-putra Nabi Ayub bahwa rasa kebulan yang sekini sopa Allah Nabi Ayub bisa mengisbadani Allah. Jadi ini cerita-cerita itu anak-anak Nabi Ayub sempat kabundur akhirnya nopo diurib nol. Jadi termasuk gudani cuciannya Ayub tau ditegir anak ibu mati. Nah cerita, nah ibu mungkin benar karena nggak terkait fisik. Jadi ceritanya ibu setan nantang Nabi Ayub. Kita tak bodoh, semesti kita kuat. Orang ibu tetap kuat. Mereka ibu harus ditulungi Allah. Setan gak terima meromai Nabi Ayub, meromai dirubono, anak ibu mati. Jadi setan ya terlalu lembut sampai mau. Ya rumah disek kan Allah ibu. Pokah. Terus Nabi Ayub di rumah cor-coran beton gak kuat setan lagi. Walhasil, nah ketika Allah ngeresakno mulai bela Nabi Ayub, sing wis mati dari mereka dihidupkan kembali jenenge apa? Ahya Allahu lahu man mata napa? Min aulad. Wa razaqahu mislahu selain putrane sing wis mati dihidupkan lagi, Allah memberi bonus Nabi Ayub punya turunan yang sejenis itu. Jadi akhirnya untuk bonus jadi putrane sing kabur betul. Urip ditambahi di putra-putra yang luar biasa malih jadi apa warzaqahu mislahu apa warzaqahu mislahu jadi wawahab nalahu ahlahu wa mislahum ma'am rahmatan krono jadi rahmat nikmatan yang sudah dinikmat minna sayang kita wati krono jadi pepengat ibadah yang sudah dipepengat di ulil albab jadi wong-wong yang dari akal jadi ashabil ukuli di kesebirokrong yang dua ini akal wakut lanjuku osiro biadika kelantangan siro disan isi gegem sakno sak genggam lho sak tekem lho rek iku nggo ati disun iku khusyamun khusmatun iku sak tekem min hasisen saking suka autuban utawa semacam pring kutban semacam pring utawa alang-alang utawa nopo iki kuwi pokoke kuwi sing kaya tebu iku jeneng kutban ngaran apa kuwi sing kaya tebu alang-alang jenis alang-alang utawa suka gajah pokoke jenis apa kuwi kutban apa jenis tebu. Tapi nak tebu tenan kan digenggam satu sampai segenggaman. Ya kan Nabi Ayub ngono ya disuruh ngambil suket atau jenis tebu yang pas alang-alang loh. Sing jumlahe satu kon nikat. Terus kon nyeblakno bojone pisah. Lah nak tebu tenan kan satu. Lah nak pring malah. Ya kurban itu jenis pring tapi gak pring, jenis tebu itu gak pokoke ngono. Abu ya sebab yang mungkin dia suka alang-alang atau boy konsol itu. Ya jadi kalau tak cerita sedikit muka di meja tinggi Nabi aja pun kan, ya mulai rata-rata Nabi kan. Terus naik dari Nabi rata-rata bujunya ayu baru dikatakan ya mulanya hal ulama baru satu ini serasa satu terus kono-kono. Nabi sendiri sih. Nabi aja bujunya wah. Uang nak wis ayu ku sarate ku rambuté ya. Gak oleh bojone Nabi rambuté keriting kruwo. Ora oleh. Kok gabung kecantikan. Kowe iso gawe wong ayu keriting. Keriting. Kowe wong Afrika. Nabi ayu ku bojone ayu. Rambuté wae. Suatu saat iki cerita sebagian versi. Tiap hari ku kerja untuk nafkahé Nabi sinten. Ayo. Suatu saat ada kerumunan orang. Ternyata ada pertunjukan setan. Di sini setan sering muncul. Saya kira ada rapati muncul. Kau istirahat sama manusia. Masyur udah ulama-ulama. Setan saya kira istirahat. Terus manfaatnya maksiat yang sudah beri. Makanya maksiat beredar mengistirahatkan setan. Setan serap muncul. Terus perwakilannya sudah. Terus banyak.
Akhirnya si garwane Nabi Ayub melok delok, ternyata ngobati wong loro mari, ngobati wong loro mari. Masuk wong buta langsung mari, pokoknya pertunjukan setan. Wong jenenge seorang istri, innali zaujan, saya punya suami yang punya penyakit aku. Mbok yo kamu mengobati. Tertarik sama ini, tertarik ambil jasanya paranormal ini. Yo oke, okay, tapi syaratnya sitok apa? Kamu tidak usah bayar saya. Padahal semuanya pun bayar. Kamu tidak usah bayar saya. Cukup kamu ngakui innaka syafaitani. Nanti setelah suami kamu sembuh, kamu atau suami kamu bilang ke saya innaka syafaitani. Kamu menyembuhkan saya. Sabri dikonfirmasi ke Nabi Ayub. Saya tadi ketemu Taufik luar biasa dan tidak minta upah. Hanya kamu disuruh ikrar ngakui kalau innaka syafaitani. Oh Nabi Ayub marah. Oh itu mesti setan. Uang kok kendaraan ini nak dekne sing menyembuhkan, sing menyembuhkan namung Allah. Dua far bojo elek. Suatu saat aku nak semari tak tutup ping 100. Saking tersinggungnya istrinya terpapar karo saya terpapar mengakui jasane napa? Itu satu riwayat. Riwayat yang kedua dan ini saya setuju riwayat ini. Riwayat ini saya lebih setuju. Nabi Ayub itu kan miskin kan ya, miskin karena tidak ada yang rumah wong jenenge loro. Istrinya itu cari pekerjaan, membantu rumah tangga. Cari. Suatu saat itu, hari itu nggak dapat roti, nggak bisa beli makanan roti ya orang Arab. Delala itu anak rojo, sing rambutnya itu merodol. Putri saja, sing rambutnya pun merodol. Itu ditukar rambut nggak ada. Terus anak saya mbak, siapa yang rambutnya bagus mau dibeli untuk menyambung rambutnya putrinya. Terus lah itu apa? Istrinya Nabi Ayub itu punya rambut yang luar biasa. Tak kriting dikasih. Oh, ya kan ya kau. Ditol demi dapat nafkah. Kamu biayai sinten? Nabi Ayub. Saya misalnya ini, kuwi iso bayangno wong ayu terus rambutnya ketokan. Tapi aja bayangno gundul, pokoknya ketokan tok. Kan mesti hilang apa? No? Tingkat kecantikan. Ya tetap ayu tapi gak sempurna, berkurang. Nabi Ayub memang jadi orang lanang itu egois, ngus karuan, wah ini aku bujuhnya tidak seayu kalau panjang kalau panjang, jorok lah, itu winter cafe jadi saran orang ayu apa ngus? Ya ayu, rambutnya panjang panjang, kok gak beriting gak beriting sembulat, kita gak beriting ngombak rambut sembulat ya terus kalau gue yang ngurah-ngurah rambutnya ngurah lah akhirnya pangeran gak terima, pangeran ini unik orang niatnya itu demi-demi kok malah jadi duduk satu di sebelah ibu saya. Tapi pangeran yura kepingin Nabi Ayub itu melanggar sumpah itu pangeran. Mulanya kalau bolak-balik ngomong, uang itu penting disayang pangeran. Mereka nak Nabi Ayub ngelaksana no sumpah ini, sumpah fa wallah la adribanna kimi atas sautin kamu pasti sampai ke 100 jam bala. Pangeran kan gak terima, lu wong rambutnya didol dilidiknya kok enak malah dituduhi. Pangeran gak terima, belok bujuli. Eh pangeran yo ora kepengin nabi ku kekasih pangeran kok melanggar sumpah. Akhirnya kompromi yo wis kowe gawe ikatan jumlah ya 100 sebelah no pisan. Anggap ae wis ben 100. Iku jenenge silah napa? Silah. Akhirnya tenang gawe suket jumlah 100 di sebelah no pisan dianggap wis 1. Bojone ra perlu lara mergo mau pisan. Nabi aja ora perlu melanggar sumpah mergo jumlah ya 100. Iku jenenge tengah-tengah kompromi. Yo, tak ora kompromi politik, iki kompromi hukum. Ya, jadi Allah mergo ngredani jasane sinten? Garwane Nabi sinten? Iya, Nabi Ayub. Ya, jadi kula setuju cerita sing niku mergo napa? Ketok. Ketok nek wong lanang iki wong lanang tenan. Karena wong lanang lucu, misale kowe wong lumpuh terus bojomu kerja, mesti ora. Tapi nek kerjane nganti dadi elek ini. Mesti kau yang terima. Mereka satu-satu naik matur lumpuh, cek gagah di bujuk ayu. Kalau misal lumpuh, terus bujuk lumpuh kerja ngernet, terus wiran kafe. Lumpuh bujuk ni wiran kafe kan yo. Milah di. Milah tetap ayu tak elak lah santuk duit ya jawab. Yo, kau yang melanggar gitu. Milah. Ayu. Ayu. Serah contoh atau kurang. Pemilanti, lumpuh, kebujung kerja serabutan, duit akeh nganti elek, ambek kerja adeng-adeng tapi tetap ayu nanti gitu. Adeng-adeng tetap ayu. Adeng-adeng tetap ayu. Tidak apa-apa.
tapi rasanya salah. Salah harus tapi rasanya lu bujuk gue salah. Ya sih, gue rindu gue kontrol. Iku juga jarane gede, no? Gak kalah. Jadi akhirnya Nabi Ayub kan gawe nopo suka atau nopo jenis nopo alang-alang kan apa jumlahnya berapa? 100 disuruh ikan fadrib mongko mukulo siro di iklan ikilah dustan min hasisin zaujataka ing bojo siro. Wakana lan ono sapa Nabi Ayub kok halaf bae teman-teman sumpah sapa Nabi Ayub layat riban nahami atatur bakal mukul sapa Ayub bae bojone mau mi atatur badan kelas 100 pukulan. Lihto iha krono terlambat ibu jauh-jauh ala dinasa si Ayub yang mani dan si Cici. Jadi mau ternah terlambat, mereka terlambat mau boleh penggawaian gantung untuk itu melo cara saya ini audisi melo kelayakan apa? Rambut. Jadi kan sebelumnya kan diseleksi sih, ya melo seleksi kelayakan rambut yang dituku apa putrine? Jojo. Akhirnya mulai terlambat kok ngamuk. Semua lanang mulai disini dipek merangi dulu. Rambut so mergawe. Dipergayaan bujo, nara ideal. Jajal kita di bujo kerja. Kue pengen bakmi, terus ditukar sama mie ayam. Kita tetap ngamuk sama siapa. Ngamuk, ngamuk. Mereka pengen bakmi, ditukar sama. Salah aku bujo, dia tak siram lah ini ya. Wes lumpuh, lu cek dia selera. Ngamuk, kacau. Kacau ya? Tak mana mau nonton. Wah, kau ya ampun. Kau sekolah. Terus aku macam dan Nabi Ayub ngono sing wedok wis kangelan merga itu tetap terlambat sithik kok ape di duduk lha aku ngono itu berarti rada anu ta ya masalahe nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing ora ngono ngono kalau dadi kok ora oleh muridane Nabi Ayub kok ngono kesok meneh aku Nabi ku Nabi Muhammad dul dadi anu ta ya Kanjeng Nabi dawuh khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli yang terbaik dari kalian dan yang terbaik dengan istrinya dan saya adalah orang yang terbaik memperlakukan istrinya. Ayo ke anda tapi ayo pernah lama. Nabi Muhammad. Jadi kita itu ayo kabeh. Pakuan lo, ayo pernah lama. Pakuan lo. Dora idola Nabi Muhammad. Pakuan, pakuan. Ayo. Orang samura biasa. Nah idolanya panutan Nabi Muhammad. Nah kelakuan yang bagi pemirip itu. Dia mau gue pengen mbak. Terus bujulnya teko. Itu kok cilok atau mau pasti ngomong, ngomongnya anak ngetek ini besung. Jebulnya tuku yang tidak sesuai selera. Ngamuk tadi. Ngamuk. Oh ngamuk. Malah mana? Tapi bujumu cara aku tak nasihat, kan sorora ini. Kita jelas, no? Ya, jadi mengalami. Walau tak nas, tapi ojo melanggar sumpah siro. Kita tidur dia kelar meninggal mumpul jauh. Jadi nak Allah itu saking sayangin dengan nabi ini, yo sayang dengan istrinya nabi. Saiki bujumu itu tidak karena salah, maka enggak pantas dapat hukuman dipukul 100 kali. Tapi Allah juga ingin Nabi Ayub tidak melanggar sumpah. Akhirnya solusi tengah ini, ambil suket jumlahnya berapa? 100, tapi hanya dipukul kan sekali. Fa'akhu damu bagi buah sopa Ayub miyata ujin in santus ut, santus genggam minal idhir, sani sutat idhir, awiri yudhaliani idhir. Idhir ya jenis suket. Fadur bahwa mengkomukul sopa Ayub haeng zaujah bihi kelawan iki lahut dorgatan kelan sapukulan wahidatan kan si tapi gue dianggap menyelesaikan apa sum? Sum kalau wajah ini, kalau cerita tak innaha ba'ad du'a baha birawi fa'ilihi nalam tajid se'an tahmuluhu ila Ayub. Jadi dia itu sampai menjual rambut du'a baha itu rambut yang menjadikan seorang perempuan itu cantik. Jadi itu apa mirip rambut sing cara Jawa kaya sing digoponi kan rambut ada rambut belakang sampai ke pinggang mungkin. Yang depan itu ada rambut, dan yang depan itu jenis rambut dua. Itu diketok karena dijual untuk membeli roti. Pas itu ada sayembara siapa yang rambutnya bagus mau dibayar. Karena hari itu enggak ada yang untuk nakoi ayo itu dijual. Nah, dia harus dipikir terus. Mari lah ayune kan tetap berkurang. Raja lo ya saya. Ya, soalnya itu, ini mau surat kerja di dukungan mie ayam.
Jadi ayo ben nak ngono iku berarti ayo. Tapi panutan tetap Nabi Muhammad. Iku lakone. Ayo. Inna satamna ingsun wasatna umdu ingsun ku ing ayo. Ingsun Allah ngluwi sofiro ning wong sing banget sabar. Nikmat sabar iku sebab iso pala kalau ayo bute ayo. Inna satamna ayo ku awak pun wong sing akeh galine ning Allah reja untuk sing akeh galine ilang kok maksude. Setiap sesuatu pada akhirnya Nabi Ayub hanya kembali kepada ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Buat Quran ini ngosiro ibadahnya yang biro-biro kawula kita rupanya Ibrahim, Nabi Ibrahim, Ishak, Nabi Ishak, Yaakub, Nabi Ayub kabeh itu ulil aidi, ngomong sing duweni kekuatan ashabil kuatri, sing duweni kekuatan fil ibadah dan ibadah itu orang-orang hebat yang punya kekuatan dalam ibadah misalnya nak mulang yuk betah, wiridan yuk betah, rumah umatnya yuk betah, itu jenis ulil aidi para Nabi itu syaratnya harus orang-orang yang kuat. Coba jadi Nabi mulang dok serang kecewa santri ini mutung kecewa umatnya mutung wah serang mutung rau oleh Nabi ngono dia ngono ya rau kalau belum nuruti mutung harus mutung mulai bisa engkau ya rajib das ya tapi rau oleh ini kafe kiai itu ulil aidi wal absor harus waras satu lah pak Nabi ya harus punya kekuatan untuk ngelola ngelola umat nuruti kecewa kecewa orang kecewa bisa kiai itu nak bener ya biasa kiai bener nak salah dibully uang orang oleh salah kiai kurang Nabi. Memangnya kiai itu maksum, kan tidak mesti mengertikan salah. Salah dua lorok, nanti sudah jago biasa. Lorok taruh, sudah punya lorok. Tapi ya sudah biasa lah itu lorok. Sementara kita nyaman dengan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya aku salah, ya ada istighfar dari pengeran. Apa istighfar dari aku? Salam dulu ya kan. Memang kegawian itu. Sebetulnya kita ini menghadapi zaman sungguh kacau. Kacaunya tadi. Mulanya, Hasan Basri itu pernah ngajar. Kadang sih diulang atau yang mendengarkan itu yang hasut-hasut. Sampai diingatkan, ya Hasan, banyak yang mendengarkan jenengan itu ingin menunggu salahnya jenengan. Itu jenengan harus diberi. Hasan Basri, muridnya si jenengan. Orang era dulu-dulu sekali. Sampai tahu kan kitab Ihya dibagi kolal Hasan Basri. Sampai orang banyak di Indonesia, banyak nama Hasan apa? Silat Jawa jadi Hasan Besar itu. Ada yang Hasan Basri. Kena ilat Jawa. Hasan Basri. Musuhnya Mak Lampir. Jawa sini terang Mak Lampir. Musuhnya Mak Lampir, Hasan Besar itu. Dia prayugun. Lalu senang jawa Mak Lampir. Mereka timang di kuda setan was-was, mendingan delok gambarnya. Tapi aman jadi rukulo, makomnya beda. Ya maksudnya selingan. Bujur pula sering istal. Gue jenang mengalir, sering jok sini terodak. Senang gue lho, malam per, berburuhan tuh, gue lucu-lucu. Mereka tak anggap ini, pengiran si api an. Wong boleh hantu, kok untuk duit. Jadi aku rumah, gue makomnya beda kan. Tapi dulu kan mereka arti si api terus siling terus. Ya gue kelakuan, nah aku yuk. Jadi aku ya, pengiran beda, jadi gampang. Wong buruhan tuh, untuk itu, untuk itu. Coba reality show apa maksudnya ini? Itu untuk duit atau untuk yang? Itu rahmati pangeran tak ada pangeran. Rahmati pangeran. Syukur di sana tadi pokoknya. Di sana tuh jual pangeran. Mubalek. Itu anak awak nuswargo. Dini dia mesti nuswargo. Mulai dia main. Jadi pangeran lah api antren. Maksudnya luar biasa. Wong itu wajib taat sing lanang. Padahal sing lanang dhewe gak layak ditaati. Saking apikane pengiran kono mbek pengiran cocok apikane mong. Bagu e kan seneng kiai diganjar pengiran. Aku seneng kuwi diganjar pengiran. Padahal padha-padha aku prospek mesti. Terus kiai kan yo ora nabi, ra mesti mlebu swarga. Kuwi sing seneng yo diganjar pengiran. Padahal kiai ini dhewe ora mlebu swarga. Cuma dibanding kuwi ora mesti kuwi. Maksudnya kan mau cerita, kiai kan gak nabi, tetap pasti ini orang pati ono jaminan. Umum mau mesti suwargo yang mereka sapa hati Rasulullah suwargo. Tapi pangeran itu sih tentu saja, jangan itu bujuk orang tidak terang. Lalu aku itu tidur di wong. Bujuk kan sekali ini loh, wong dengan masalah ini mah biasa tetap keramat. Bujuk orang aku wong keramat. Padahal biasanya wong kan gak ngakoni keramat itu. Bujuk ngakoni, terus saya selalu tuh tetap ngakoni apa? Jadi sering kalau di karung kesampaian. Kalau nu duit kenangan paling ape, kalau nu duit selalu juta, duit itu tak ada terhaksi. Kalau betul, jadi kalau isu haksi, kalau pas kangen Nabi Ibrahim nanti nangis. Dan dia tu mau memoco surat Ibrahim. Saya itu jarang berdoa, tapi tak jadi membaca apa. Kalau misalnya kangen Nabi Ibrahim, memoco surat Ibrahim. Akhirnya kalau kesempatan Yerusalem, ini Nabi Ibrahim.
Jadi tapi kalau ini kadang di penyakit tadi kadang was-was. Jadi pada was-was ke malam ber. Memang aturannya hadis itu jika kamu was-was di kuda setan maka harus berhenti. Kadang berhenti itu susah. Yes, tidur juga sudah malam. Malam itu harus cukup susah. Itu tawaran bagi ya. Ibu di semenang kadang menang dia ini kadang memang jadi. Film itu api kan gak jelas. Namun film api itu karena dia itu kan mesti menang dia ini. Dan film itu rada api dia ini sering kalah. Rada aneh. Nah sinetron itu kan dia ini sering kalah juga. Akhirnya kadang menang kadang kalah. Jadi gak jelas. Justru itu bagus gak jelas. Kedua itu aku kan lali. Tapi jadi ruh itu tidak jadi. Tapi yang jelas itu pengiran si api aja. Wong berburu hantu, orang tuh hantu tuh. Mungkin nanti ketemu kok sebagian bumi. Dan itu kayak orang hantu, dia buat tembikan tuh yang salah tuh. Sangking api aja kan ya. Kalau mau balik juga, nawarkan apa ya? Sudah. Ini dia untuk suar gue. Tapi tetap payu. Payu. Mungkin gue rasa kaset. Itu santing, rahmatin. Ayo bae kowe ngompon bojomu. Wajib taat. Kowe dhewe layak ditaat itu. Rai. Ya coba rai-rai ngene iki layak ditaat. Tapi kan kudu ngopo kowe pangeran wong wedok wajib taat ning wong. Tapi Allah ya saat iki wong wedok jika kamu terlantar diberi hak rafa. Lah iki sing kiai-kiai rawani mulang iki. Sajane ning kitab-kitab fikih ono fasul nikah perempuan itu boleh mengajukan jika dalam keluarga gak nyaman, misalnya kurang nafkah itu, tapi kiai nak mau jadi kudo belu, belu tiba jamu, walah fasul nikah rapat itu terang, tapi nak merang noh hari suami, wong itu ibadah biasa lah, tapi toh ambek sing lanang suara, wong itu dijak sing lanang kumpul ning kamar ora gelem laknat hal malaikat. Status bilang jilat nanti malaikat ganti sing. Oh dia ini pidato semangat papa ngrungokno. Pak Dode delok ngajine. Padahal sebetulnya di fikih itu ada kitab fasih nikah perempuan itu kalau terlantar sana atau 3 hari sudah hak rafa. Cukup 3 hari. Itu bojomu semua memenuhi itu semua. Itu bulanan terlantar itu. Mungkin tahunan. Oh, harus dirafa dan hakim harus mengabulkan itu. Aku hakimnya tak dadah. Tapi kiai tidak mau tolong ibu peru. Kita fasih nikah. Walah fasih nikah ini situ ada cukup cetar. Aku termasuk kiai pertama sing terang-terangan mau coba fasih nikah detek. Udah kaget. Kau kan ulangin juga. Kau tenggelam ulang betul. Disorokkan sebagian dari santri-santri saya. Waktu detek hasilnya, ini diloroi begini, kok sejumlah terbentuk. Kalau kiai, senangannya di pulau, jadi sering nyetel di pulau, pesannya kus nak mau coba juga. Kone-kone itu macam mau lanang kalah. Mau lanang itu. Oh, hai bujur di kitab itu ya. Wong wedo nak jenisin nih, jenis nyuhdamu bimis liha, sing patese di duwe kok tim pembantu sing lanang wajib ngekein apa-apa pakaian, makanan, dan pembantu orang oleh bujuh babar di itu yang fikih, yang mungkin, yang takrif kewajiban babar, kewajiban lanang mau itu aja mana ini dosa aja kewajiban yuti lanang mau itu tapi gak mau itu dong liyur. Akhirnya sing diperdengarkan adalah wong wedok kok ngubah bojone sing lanang. Lah jana. Balane suwaru kelakuan menung sak Indonesia. Kayak ana konferensi. Sampai LSM Putri, oh para kiai itu pejuang maskulin, enggak ada kesamaan, malah ada lawan kesamaan apa gender. Iku yo kadang macam yo kodo dini maksudnya. Nah, jadi anak aji fikih ya sadar ya kewajiban yang bangga. Masa tahu gak ono kiai mau coba sefase saya?
pelo mesti. Pelo mana yang dibocor Arab itu. Padahal kalau nak kau wahol dingin, ingkana misluha yusdam. Jadi kalau jenisnya layak di khadimi, ya harus ada. Saya kira dini, mungkin neng kan yang dalam nggak pernah masak. Nah, ya cara Jawa kira dia naik sultan, atau anak eneng, atau anak menteri kan nyerapan itu bawa bakti. Itu yukdam limis ya jenis itu harus punya apa? Pembantu. Pembantu itu wajib sing lanang mekano pembantu. Jadi saya mau cek itu. Mau waktu fado itu muncul dulu. Lahal. Wah, repot. Mau itu tidak sing lanang kamari fa'abat mongko ibu lanang hal hal itu. Iya ini datu ngono itu sudah lupa saya jumlahnya dan hukumannya pokoknya sekali kali apa yang tandinya sekali kali apa ngaji terbuka kita aku fasin neka gue kok ngelanang tek tenang gue tek belas ibu yang ngono cukup terlantar 3 hari mesti harapan. Iya, dua cerita orang kita berdua. Beda aja, nggak apa-apa sama dia. Yo, dua cerita, nggak usah ya. Dua cerita betul. Atas nama permintaan anda. Ya, saya tahu tuh. Aduh, aduh, serempet. Wat kulan ini ngasih roh ibadah na Ibrahim wa Isa wa Yaqub ulil aidi kang duwe ini kekuatan aswabil kuat. Jadi saya sendiri ini berapa kekuatan beli baca tidak baca. Jadi para kiai karena warasatul ambiya harus punya kekuatan dalam ibadah macam-macam. Wiridan ibadah, mulai ibadah, sabar kenapa? Ibadah. Oh ibadah bangun wiridan dong. Dan hormat ibu wirida ibadah, hormat juga ibadah, hormat santri ibadah. Wal absori lan dua ini mata hati. Ibadah ini bisa mata hati fikir lemakum. Jadi syarat kiai selain sabar juga harus punya mata. Jadi hatinya harus bersih. Wujud mahabbahnya Allah, mahabbahnya Rasulullah, mahabbahnya sedantan umat dan jenis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wafi kiraatin dan fiji kiraah abdana, jadi orang ibadana dan apa? Abdana, waskura abdana Ibrahim. Wa Ibrahim di lafad Ibrahim, gaya yang nanti atap gaya, naruh di lafad abdana. Wa mau diperkara badar ukan sausi lafad Ibrahim, abdun din atofno ala abdana yang atasi lafad abdana. Ini matanya bukan ala abdina, naruh ala abdana. Kau erofika yang naruh ala abdana. Tetus katus doro, butuh zaitan, fa zaitan, maf'ulun. Bukan, fa zaitan, maf'ulun. Inna satu ingsun apa iku akhlas nagum menyempurnakan ingsun ing kabeh di kholisoten kan siji kesempurnaan. Mereka itu orang-orang yang saya sempurnakan dengan kemurnian akhlasna itu memurnikan. Inna satu ingsun apa iku akhlasna gawe murni ingsun gumi wong akeh. Iya kang utahi kemurnian iku zikrot dari kumo eling ati uta eling akhirat. Jadi amal kita yang menjadikan bersih seteril adalah kita tanggung jawab ning akhir. Pera zina wedi bergopo. Mereka berarti sebenarnya diaudit pengeran. Orang korupsi mereka berarti naik akhirat diaudit pengeran. Jadi orang-orang baik adalah orang yang saya murnikan karena mereka ingat akhir akhirat. Jadi orang Islam umumnya gak zina mereka berarti disiksa Allah karena soal konangan itu nomor loro telu. Tetap paling berarti mereka berarti disiksa. Berarti Allah dimurnikan karena ingat akhir akhirat. Mulanya agama ini sering menyebut iman billahi wal yaumil akhir. Nani inna akhlasnahum dikhalisotin zikrat. Mereka orang yang saya murnikan dengan satu pemurni, yaitu apa? Zikrat, yaitu ingat akhir. Ayil akhirat itu seiling akhirat. Ayil dikrihat itu seiling. Ayil dikrihat itu seiling akhirat. Wal amal kita ngelakoni amal soleh lah ayo dunia akhirat. Berfikir wa atinan fisikir wa abil idufa diklan idufa wa yaudi idufa yulid bayar berangkulia wa inna huma'indana laminal mustofainal akhirat wa inna huma'indana satu neporo nabi kabeh indana mungguhi kita. Mereka itu orang-orang yang menurut kami, menurut Allah laminal mustofainal ini wong pilihan-pilihan kabeh muhtarina ini wong pilihan kabeh al-akhiyar tur pilihan-pilihan kabeh jemuh khayir kita setidik lantas setidik malanya para nabi itu memang orang-orang pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.